Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat Livon, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian di sana udah gak jelas, berantakan banget sumpah, lelet gitu ya teman-teman. Tenang aja sahabat Livon, karena sekarang IT Fiktif kembali update apa yang tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali normal dan stabil teman-teman. Biar tidak panjang lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja sahabat Livon. Di bagian jaringan data brother, kalian tekan lama. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN kalian tekan. Dan yo, mantap banget teman-teman. Jadi APN Livon tercepat dan paling stabil berhasil diperbaharui. Tolong diperhatikan baik-baik teman-teman. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini, Livon update ya. Untuk di bagian nama tolong diperhatikan baik-baik. Lalu kemudian untuk di bagian APN-nya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu active.bhmobile.ba. Ada teman-teman kita yang nanya, bang ini sepertinya sudah di bank kemarin gitu ya, kemarin-kemarinnya. Betul teman-teman, dan mimin jelasin, ketika APN tersebut itu diupdate, tidak semua item itu dirubah, tidak. Ada sebagian item yang dibiarkan tidak dirubah, sedangkan item-item yang lain akan mengalami pembaharuan sistem. Sedangkan khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan men. Kenapa? Karena sifatnya sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, port-nya kosongin, di bagian nama pengguna silakan isi Ostaviti Prasno. Tolong diperhatikan teman-teman baik-baik ya. Apabila ingin jaringan kalian di sana kembali lancar. Sedangkan untuk di bagian kata sandinya sama dengan nama pengguna. Silakan wajib isi dan samakan Ostaviti Prasno seperti itu. Lalu kemudian untuk di bagian servernya band, di sini juga lagi-lagi wajib samakan, yaitu 208.76.50.50. Lalu kemudian teman-teman untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 65.21.255.197. Dijamin jaringan Livon kalian setelah menggunakan APN yang berhasil diupdate ini akan kembali sangar, speednya tak terbendung, men. Lalu kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 3128 seperti itu. Lalu
Lalu kemudian untuk di bagian sisinya biarkan aja, enggak boleh dioprak-aprik ya. Biarkan aja dalam keadaan utuh, dan untuk di bagian MSC-nya juga lebih rentan. Oke teman-teman, lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CAP Brother seperti ini. PAP atau CAP. Sedangkan untuk di bagian jenis AP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, ada default, shuffle, dan net. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan bisa dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di layar itu men. Oke, lalu kemudian untuk di bagian protokol AP-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Sedangkan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 teman-teman seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget jadi APN live on tercoba dan paling stabil, berhasil diperbarui. Langsung aja ya, kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini. Oke, sahabat Live On, wow, gila teman-teman ya. Bisa kalian saksikan sendiri untuk di bagian downloadnya. Di sini bermain yang ke 44,3 Mbps, brother. Aduh, ini sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian uploadnya, di sini tembus di angka 35,0 Mbps dan pingnya bermain di angka 19 ms. Tunggu apa lagi, silahkan coba nih APN, dijamin jaringan Live On kalian di sana kembali gacor teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Next video, assalamualaikum.